10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. G30S Kudeta bingung, Letkol untung. Sejumlah pertanyaan masih menyelimuti peristiwa kelam 1 Oktober 1965 lalu. Siapa memanfaatkan siapa? Benarkah Letkol Infantri Untung Samsuri adalah otak di balik peristiwa ini? Ataukah Untung hanya dimanfaatkan oleh ketua CCPKI DNAID? Atau justru Soeharto yang memanfaatkan Untung? Sejarawan Patrick Matanasi menilai Untung bukanlah otak gerakan 30 September. Benar, kala itu Untung yang memimpin gerakan militer untuk menculik para jenderal ke lubang buaya. Tapi dia meyakini kalau Untung bukanlah pemimpin utama. Untung hanyalah komandan pasukan militer gerakan 30 September. Kita lihat, Untung adalah sosok prajurit yang kurang pandai berpolitik. Untung terlibat gerakan itu mungkin karena mendengar isu Dewan Jenderal. Sebagai komandan batalion Cakrabirawa, Untung merasa punya kewajiban menyelamatkan Soekarno. Saat aksi 30 September, memang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Namun satu hal yang pasti sebagaimana kebiasaan komunis, politik mengendalikan tentara. Dalam G30S, Kepala Biro Khusus PKI Sam Kamarung Saman justru yang lebih dominan mengendalikan gerakan itu. Empat perwira militer, Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, Letkol Untung, dan Mayor Suyono berada di bawah kendali Sam. Biro Khusus PKI adalah lembaga rahasia yang bertugas merekrut para anggota militer untuk kepentingan PKI. Tak semua petinggi PKI tahu soal biro khusus ini. Hanya Ketua Komite Sentral, CCPKI, DNAID yang mengendalikan mereka. Dalam pengakuannya soal G30S, Brigjen Suparjo juga mengaku bingung. Sebagai jenderal yang biasa memegang komando dan bekerja secara cermat, Suparjo bingung dengan organisasi G30S. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah suatu debat atau diskusi yang langdradik, tak berujung pangkal, sehingga kita semua bingung melihatnya. Siapa sebenarnya komandan? Kawan Samkah? Kawan Untungkah? Kawan Latifkah? Mengenai hal ini perlu ada peninjauan yang lebih mendalam karena letak kegagalan kampanye di ibu kota sebagian besar. Karena tidak ada pembagian komandan dan kerja yang wajar. Tulis Suparjo seperti dikutip John Rosa dalam buku Dalih Pembunuhan Massal. Suparjo juga menyayangkan Untung tak berbuat sesuatu saat musuh dalam kondisi bingung. Kala itu seharusnya Untung bisa melakukan tindakan, memukul satuan-satuan militer yang tak mendukung G30S. Atau mengambil kendaraan lapis baja untuk memperkuat posisi mereka. Radio RRI yang mereka kuasai juga tidak dimanfaatkan. Sepanjang hari hanya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja. Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda. Tulis Suparjo.
Maka setelah para jenderal dibunuh dan Presiden Soekarno memerintahkan gerakan 30 September menghentikan aksinya, yang terjadi adalah kekalutan. Untung bingung, tak tahu harus melakukan apa. Secara nyata memang pasukannya kalah jauh dengan pasukan Kostrad Mayor Jenderal Soeharto yang didukung RPKAD. Untung membubarkan pasukannya, dia kemudian lari ke Jawa Tengah. Sebagai komandan, seharusnya Untung memberikan keterangan kemana harus lari, lalu di mana daerah aman, kapan bertemu kembali. Tapi pasukan itu dibubarkan seperti membubarkan anak ayam. Wakil Perdana Menteri Kepercayaan Soekarno, Subandrio, juga punya analisa sendiri. Subandrio menyebut tanggal 15 September 1965, Untung menemui Soeharto. Untung melaporkan akan ada aksi Dewan Jenderal. Dia pun mengaku akan menangkap para jenderal itu dengan kapasitasnya sebagai Komandan Batalion Cakrabrawa, Pasukan Pengawal Presiden. Apa kata Soeharto? Bagus, kalau kamu punya rencana begitu sikat saja. Jangan ragu-ragu. Kalau perlu bantuan, akan saya bantu. Tutur Subandrio. Soeharto menawarkan pasukan bantuan yaitu Batalion Raiders 530 dari Jawa Timur dan Batalion 454 dari Jawa Tengah. Kebetulan menjelang HUT APRI 5 Oktober, pasukan inilah yang pada 1 Oktober stand by di lapangan Monas di depan Istana Negara. Tapi pasukan ini ternyata tidak bisa diandalkan Untung. Yon 530 segera kembali saat diminta Soeharto kembali ke Kostrad. Yon 545 mundur ke Lubang Buaya dan sempat terlibat baku tembak dengan RPKAD. Tak ada dukungan logistik membuat dua pasukan ini kocar kacir. Sejarawan Patrick Matanasi meragukan jika Untung benar-benar siap melakukan kudeta. Untung hanya menjadi pimpinan gerakan militer, bukan operasi seluruhnya. Untung tidak siap. Dia tidak punya rencana matang. Maka Untung harus membayar kudeta bingungnya dengan eksekusi mati di depan regu tembak Soeharto. Ironisnya, sampai saat terakhir dia masih berharap Soeharto akan datang menyelamatkannya. Bagaimana pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.